pun seperti apa, ini bentuk kasih sayang Buyung sama kita. Iya. Udah dibelikan rumah. Ya aku ya bersyukur dibeliin rumah kayak gini. Bersyukur banget ya, alhamdulillah. Ya tapi nggak apa-apalah Bu, prihatin dulu. Namanya kita kan baru 2 hari pindah di sini. Iya. Ya pakai lilin sementara nggak apa-apa. Iya. Karena mungkin kan lampu-lampunya butuh diproses lagi Bu. Ya nggak apa-apa, soalnya namanya barusan pindah. Jadi begini Bu, ya biarpun saya sementara nemenin Ibu nggak apa-apa kok. Nah, saya sudah bilang sama istri saya, apa-apa sudah dicukupin nggak apa-apa. Mungkin kan setelah nanti mulai dibangun saya bisa pulang lagi ya. Iya. Pokoknya Ibu yang sabar di sini. Ya nggak apa-apa, soalnya Buyung kan belum pulang, masih ada kerjaan di sana. Yaudah Bu, mending kita sekarang beres-beres, kan kemarin belum selesai. Iya. Ya saya biar ini Ibu beres-beres depan, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ngambil ini Bu, sapu Bu. Ma, Mama. Sini dulu, Ma. Mama ke pasar mau beli apa sih? Ya kan peralatan dapur kan udah habis semua. Masa udah habis. Gimana sih, kita udah seminggu gak ke pasar. Jangan lupa Ma, nanti kalau ke pasar beli jamunya Bi Parmi ya. Iya, tenang. Biar aja Papa lebih kuat lagi kalau malam. Ma, ternyata rumah itu udah laku. Iya Pak, udah 2 hari itu ditempatin, ternyata kayak gitu orangnya. Waduh, pokoknya Ma, jangan sampai kita bantu dalam bentuk apapun sama orang itu. Nggak bakal Mama bantuin. Orang kemarin dia aja minjem sapu sama Mama kok. Masa rumah pindahan rumah kok sapu aja nggak punya. Tapi nggak Mama pinjemin kan? Nggak, males amat Mama minjem, nanti jujurnya rusak kalau balikin. Nah. Oh. Papa, tuh itu orangnya tuh udah beli sapu baru itu dia. Itu yang nempatin aja orang tua-tua kayak gitu. Oh, itu anaknya berarti ya? Iyalah. Pokoknya Ma, gimana caranya kita bikin gak betah orang itu? Iyalah Pak, ini loh rumah yang kita mau beli dulu, malah udah dibeli duluan. Iya, yang mau kita bikin gudang, waduh. Pokoknya bikin dia gak betah Pak, suruh pergi aja dari sini. Ya, kita pakai cara yang halus dulu lah Ma. Kan Papa kan seorang kepala dusun di sini, biar tidak terlalu mencolok oleh masyarakat, ya nggak? Iya juga, Pak. Cepat niatnya. Oh ya, Ma. Sebelum berangkat ke pasar, kita ke tempat pendong dulu. Kita mau ngapain, Pak? Tuh. Nanti kita suruh pendol untuk berbuat sesuatu, biar orang itu nggak lama-lama lagi tinggal di situ. Oh iya, bener banget Papa. Iya Pendol. Kalau Papa yang jalani nanti tau warga gimana? Nah betul Ma. Yaudah ya berangkat. Yuk yuk yuk. Gak ada ketinggalan kan? Gak ada. Ayo Pak. Pak, Bu, mohon maaf Bu, saya boleh minta airnya sedikit Bu? Kemarin minjem sapu, sekarang minta air. Besok minta apa? Minta duit. Miskin banget sih kamu. Eh, Le. Iya. Kalau jadi orang miskin jangan tinggal di daerah sini, tahu nggak? Di sini tuh lingkungannya orang kaya-kaya, nggak orang miskin kayak kamu. Udah sana. Ah, ini. Usahin aja. Udah pergi, pergi, pergi. Gimana Nak, minta airnya dapat enggak? Enggak boleh Bu. Nah, kok bisa punya tetangga dimintain air enggak boleh? Ya udah enggak apa-apa Bu, yang penting kita enggak boleh seuzon Bu. Ya mudah-mudahan mungkin setelah kita saling mengenal nantinya mereka akan lebih baik lagi. Iya, iya udah. Udah tak lanjutin di belakang dulu Bu ya. Iya. Hati-hati ya.
Rungkat lagi. Waduh, harus depo lagi nih. Waduh, aku harus menghubungi Pak Ijo ini. Dia kan bandar. Halo, assalamualaikum Pak. Aku ngisi lagi Pak, utang lagi Pak. Besok kita bayar Pak, saya janji Pak. Nanti kalau saya udah jackpot, saya bayar Pak. Aduh, malah dimatiin sih. Aduh, mana motor udah tak jual, kambing satu-satunya udah tak jual. Ini gimana ini? Mana utangku banyak? Apalagi ini nelpon. Halo Pak. Iya Pak, besok Pak saya lunasin Pak. Bapak mau kesini Pak? Janganlah Pak. Saya lagi nggak ada di rumah Pak. Aduh. Iya Pak, besok Pak saya janji Pak. Ini gimana ini? Utang 10 juta, dompet 10 ribu. Aduh, ini gimana ini, Ma? Apa lagi nelpon lagi? Alat tuh kimin, nelpon lagi. Halo? Besok Pak, besoknya lagi Pak. Besok Pak, besok saya bayar Pak, besoknya lagi deng Pak. Soalnya besok mau bayar tukinem. Mau disita Pak, jangan mau, ini peninggalan buyut saya Pak. Jangan aja gitulah Pak. Masa bawa bodyguard juga Pak, aduh. Gak ada penghasilan saya loh Pak. Rungkat nanti kalau jackpot saya bayar Pak. Sumpah Pak. Malah dimatiin lagi. Aduh. Besok ada yang nangis orang ini. Aku mau tobat aja. Tobat gak diterima. Aku lebih baik mati aja lah Pak. Aku mau nyusul Bapak. Dal. 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 Situ turun. Stres kamu ya? Aku nggak stres, aku mau bunuh diri. Mama, saya takut. Turun, turun. Iya, nggak jadi bunuh diri. Sini kamu, tak kasih kerjaan bagus. Turun. Kayak nyawanya tujuh aja, soal mau bunuh diri. Aduh. Udah sini, kamu tuh preman, mau bunuh diri, preman apa kamu? Oh, banyak utang kok. Hari ini masih banyak punya utang. Iya, alah, preman semua kok banyak utang, malu banget sih. Besok mau ditagih 5 orang, bawa bodyguard semua. Tenang. Tak kasih kerjaan. Sini. Alah, udah kemarin saya kerjaan nggak dibayar-bayar. Kalau ini lain ya Maya. Iya, ini pokoknya nanti kasih duit banyak kamu kalau emang. Saya jamin, yang lagi kamu nanti saya yang bayar semua, asal kerjaan kamu beres. Bener itu Yan? Ya bener lah. Nah, kayak gitu dong. Jadi bayar. Ayo Bu, masuk. Ah, lagu lawas mama. Ayo Pak. Thank you.
Ini Pak Bayan, Bu, Bu Bayan. Duh, kayak gini lah Bu, Pak. Ini kursi tak jual semua. Nih, jadi bingung. Udah gak nagih utang Pak. Mau bunuh diri tapi takut mati. Ini gimana ya Pak ya? Ini ngomong-ngomong, tadi bisnis apa tadi? Langsung aja Pak. Nah, kamu kan tahu. Rumah dan tanah yang samping rumah saya itu rencananya kan mau saya beli ya Maya. Iya. Mau saya bikin gudang. Malah udah diberi orang, udah ditempatin sekarang. Yang rumah kosong itu? Iya. Malah yang nempatin orangnya jelek-jelek, kurus-kurus, miskin lagi. Entar-entar pinjem inilah pinjem itulah. Masa pindahan sapu aja gak punya. Saya kasih tugas kamu, gimana caranya orang itu gak betah di situ, terus dijual lagi, nanti saya yang beli. Maksudnya saya harus ngerecokin mereka orang. Iyalah, biar gak betah itu. Iya, terserah kamu, mau kamu berakin rumahnya, mau kamu apa, yang penting orang itu gak betah di situ. Pak, ya jangan berakin, gini-gini saya masih waras Pak Eko. Alah, gak kamu apa. Duit gak? Masalahnya saya maunya yang cepet ini, nggak pakai lama. Tapi kalau soal tai, itu ada cadangannya Pak. Kemarin saya ngising di situ belum tak taruh di WC. Itu terserah kamu. Yang penting saya taunya beres ya nggak Pak? Iya betul. Nanti kalau beres semua utang kamu kita saya lunasin. Pokoknya besok harus dilunasin. Soalnya ini mau disita. Nanti kalau tipu, aduh gimana? Ya kerja dulu sama saya lah, ya nggak? Iyalah. Yaudah, gitu aja. Sekarang ikut saya ke rumah. Sekarang? Iya. Tapi saya gak punya motor lho Pak Eko. La ilaha illallah. Motor, pedus, cempe, kambing. Itu udah tak jual semua rungkat Pak Eko. Ya kamu jalan lah. Yaudah kamu jalan. Kakimu itu. Ya? Jalan. Iya. Kalau gak kamu nyusul aja lah. Iya Maya? Iya lah. Yaudah. Kerja yang bener kamu. Ayo kamu ikut Pak. Bang, saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan di lapangan bahwasanya target kita emang ada di desa ini. Tapi kita harus waspada dulu. Kita harus ada bukti yang kuat, ya kan? Ya. Biar kita bisa enak nanti nangkapnya. Ya. Betul, Pak Abi. Memang ketika ada sesuatu yang mencurigakan, itu wajib kita berwaspada. Ya, benar. Kita tidak bisa tergesa-gesa atau terburu-buru untuk menangkap suatu tersangka. Iya, kita harus ada bukti yang sangat kuat, ya kan? Betul. Kalau memang bukti belum kuat, kita nggak berani. Iya, benar. Nanti kita yang kesalahan, kan? Pokoknya, Pak Pit, kita harus sesuai prosedur ya, operasi. Iya, benar, Bang. Nah, dan masalah ini nanti kita obrolkan lagi di kantor. Ya, kita, siap. Kita koordinasi sama rekan-rekan yang lain dan kita minta arahan sama komandan kita. Ya, benar-benar itu. Itu. Oh ya, Abang Buyung, setelah piket ini mau kemana? Oh, setelah piket, saya mau pulang ke rumah, Pak. Mau pulang? Nah, kebetulan saya itu baru beli rumah di daerah ini. Oh, jadi Pak Buyung beli rumah di daerah sini? Iya, Pak. Terus? Di rumah di daerah sini. Ya, Pak Abid kan tahu sendiri. Bentar lagi saya mau dipindah tugaskan ke Polsek, Pak. Iya, benar. Kalau rumah yang dekat Polres itu kan terlalu jauh, Pak. Iya. Maka dari itu, sebelum perpindahan tugas saya membelikan rumah untuk ibu saya agar saya bisa memantau lebih dekat lagi, Pak. Oh, jadi yang di sini itu ibu
Abang Buyung. Gitu. Sementara ditemenin abangku, abang kandung. Jadi sama iya, abang juga di sini. Sama abangnya sementara. Soalnya kan tahu sendiri Pak Fit, saya lagi sibuk dengan tugas. Ya, benar. Gitu. Jadi enggak bisa mendampingi Ibu setiap hari. Oh, jadi begitu, Bang. Ya, kapan-kapan nanti kalau ada waktu senggang tak mampir. Emang rumahnya di sebelah mana, Bang? Enggak jauh dari dari sini kok, Pak Sapi. Gang Mangga itu loh. Gang Mangga. Gang Mangga masuk. Enggak jauh. Mungkin 5 rumah lah. Oh, alah. Ya udah, Bang, nanti kapan-kapan kalau ada waktu senggang tak mampir lah. Ya, silakan, silakan. Ya, sekalian jenguk Ibu Abang sama katanya di rumah ada Abang Bang Bung juga kan. Ya, betul. Ya. Ya, nanti Pak Apit sekiranya ada waktu luang, mampirlah ke rumah saya. Siap, Pak. Nanti kalau semisal ada waktu luang, saya mampirlah. Oh, saya sempetin mampir. Udah kalau gitu, kita lanjut dulu lah, Pak Apit. Mari, mari, Pak. Mari, Pak. Ini Pak Apit mau kemana acaranya? Ya, mau ngontrol lagi lah, Bang. Oh, mau ngontrol lagi. Ya. Oh, ya. Mari, Pak. Ayo, Bang. Pak, Pak, cerita apa gimana sih, Pak? Masuk. Masuk. Ya. Oh iya, Pak. Aku boleh izin ke WC dulu nggak, Pak? Boleh lah. Sebentar, Pak. Ini aku punya ide, Pak. Boleh juga. Biarin nanti kalau ada apa-apanya yang kena tuh dia, bukan kita, ya Mama. Makanya itu, Pak. Kamu emang pinter banget. Namanya juga suaminya Mama. Nanti, Pak, kalau dia udah gak betah, kita langsung beli tanah. Ya, iyalah. Papa udah gak sabar mau bikin gudang yang besar di sini. Biar bisnis kita tuh semakin lancar, semakin maju. Iyalah, Pak. Kita lu dulu udah rencana pengen beli kan? Iya. Malah keduluan. Ih, tapi Pak, nanti kalau gagal, kita malu loh, Pak. Papa kan peran penting juga di sini, kepala dusun. Saya sudah yakin, Ma. Pendol itu kan orangnya profesional. Apalagi sekarang dia tuh dikejar-kejar hutang, butuh duit. Pasti dia itu kerjanya maksimal. Mama gak usah khawatir ya. Ya juga sih, Pak. Ya udahlah, penting nanti lihat gimana dia kerjanya. Nah, itu. Duh, mana sih, Pak? Lama banget. Ya tunggu bentar loh, Ma. Dia kan mau siap. Ngapain sih dia? Ini. Apa itu? Astaga. Jangan taruh situ, Adol. Taruh bawah, taruh bawah. Gimana banget sih kamu? Udah, sekarang langsung aja ke sana. Langsung sana? Iyalah. Bentar. Ini tayinya jatuh. Nih, bawa ini. Apa ini, Bu? Udah, taruh aja depan rumahnya. Taruh aja depan rumahnya. Ada-ada aja ya pendol ya, akalnya. Ya ampun, Papa. Masa tai gitu? Papa, dijamin nanti dia nggak bakal betah. Nanti dibilang aja kalau dia tuh rame-rame. Kok ada tai di sini? Tai gendruwo gitu aja. Jadi ya, Pak, kita inti, Pak. Mampus kamu, Pak. Sangat. Aduh. Bau juga loh tai saya. Ya
Pak. Udah masuk. Alhamdulillah, nanti masih diproses Bu ya, bikin KK. Surat pindahnya kan masih diproses. Iya. Mungkin sabar lah. Ya, nanti kalau mau diproses ya kamu ikut kan? Ya, jelas ikut ya Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini siapa yang gak yakin caranya? Ya Allah, itu apa? Astagfirullahaladzim Bu. Ini kotoran orang ini, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini siapa kelakuannya? Siapa kok kayak gini? Ada tai segala, ya Allah. Bu. Kurang ajar ini orangnya ini. Mana ini, ya Allah. Masya Allah. Kurang ajar ini. Jahat orang kok kayak gini. Ya Allah, ini siapa yang bikin kayak gini? Ya Allah, jahat amat, udah ada tai, ada apa segala. Ih, baunya. Ampun, ya Allah. Kok ayahnya kok ya jahatnya, jahat beneran ini. Udah biarin aja. Siapa ya? Yang bersihkan, Bu. Astagfirullahaladzim. Bersihkan, Bu. Mas, ini seperti Mas tadi ada lihat sesuatu di sini tadi. Iya, saya sempat ngerekam juga ini. Ini ada bukti juga ini. Astagfirullahaladzim. Ya ini sudah sempat saya rekam kok tadi. Siapa itu, Nak? Dia orangnya masuk ke rumah sini, Pak. Rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Kamu tahu? Saya masih ikut saya, Mas Petari. Saya ikut. Enggak apa-apa, enggak apa. Ayo, Bu, kita ke sana. Kalian Allah. Bu, mari Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa lagi, Pak? Ada sedikit perlu, Pak. Ada sedikit perlu. Boleh saya masuk? Di luar aja. Oh. Bapak kotor orangnya. Ya udah. Sini, Bu, ngapain sini, Bu. Mau minjem apa lagi kalian ke sini? Mohon maaf Pak, ini saya mau sedikit bertanya Pak. Terus? Ini loh Pak, saya cuma mau nanya Mas Boris. Orangnya ini bukan? Bukan ini Pak orangnya. Bukan. Oh, mau nanya. Ada apa? Tadi ada orang masuk rumah sini nggak Pak? Tamunya Pak Eko atau siapa? Ada nggak? Nggak ada lah. Bener orangnya sini. Bener tadi Pak orangnya masuk sini. Bener Pak, nggak ada yang masuk rumah sini Pak tadi. Tuh. Pak. Bapak ini tanya atau gimana sih? Saya ini di sini kepala dusun loh, jangan macem-macem. Kamu tuh orang baru di sini. Iya, iya Pak, saya mohon maaf. Tapi ini loh Pak, saya baru musibah itu Pak di depan. Iya, ada apa? Ngomong aja yang jelas lah. Itu di depan rumah saya banyak kotoran manusia Pak, banyak tai orang itu Pak, banyak sampah juga itu Pak. Oh, kamu paling yang di sana. Oh. Bukan di sana. Bisa terus nanyanya ke saya loh. Iya, siapa tahu Bapak kan tahu Bapak di rumah, siapa tahu lihat orang berkeliaran di situ Pak. Saya mohon maaf Pak ini Pak. Enggak ada lah, 2 hari baru di sini nuduh-nuduh orang. Berdiri kamu. Kamu tuh orang baru di sini. Kamu enggak usah reseh, kamu enggak usah macem-macem kamu. Saya bikinin surat pindah nanti kamu. Mohon maaf Pak, saya cuma mau nanya aja kok Pak, enggak ada pikiran yang seujun, enggak ada kok Pak. Nanya tapi nuduh-nuduh. Ya udah. Pulang kalau udah cukup. Hah? Gimana ini, Pak? Yaudah, pulang. Paling itu tai gendruwo itu. Gak suka kamu tinggal di situ. Berak dia. Ya, Mak? Iyalah. Makanya jangan merebut-merebut rumahnya orang. Gak cocok sama weton kamu apa ibu kamu. Berak dia. Yaudah, Bu. Udah pulang aja, yuk. Aduh, hari di sini udah fitnah-fitnah orang aja. Udah, maaf, Pak, ya. Saya permisi, Pak. Mata. Eh, Pak, ini ngomong anu. Mas, itu orangnya, Mas. Ini orangnya ya? Mas, ini. Mas, sini, Mas. Mas, loh, kamu sini, Kang. Eh, kamu sini. Hei, sini kamu. Loh, kamu macam-macam kamu. Kamu tadi yang nebarin tai orang di situ kan? Weh, kamu ya? Enggak. Ini orangnya, Mas. Loh, jangan nuduh kamu, Mas. Tadi saya lihat lari ke sini. Loh, cuma lihat di situ siapa kamu? Kamu enggak usah bingung. Jangan nuduh. Orang mana kamu? Kamu harus ngaku kamu. Kamu kan? Nggak bisa kayak gitu. Ngapain kamu ngintimidasi, ha?
Pak. Ini kan ngomongnya tadi. Saya nggak kenal sama bapak loh. Mulut kamu kalau ngomong yang benar, saya tapuki nanti kamu. Apa-apa. Mana buktinya kalau dia memang benar yang berat di situ? Benar orang ini kan? Benar. Yes. Kan? Buktinya mana? Kamu nggak usah macam-macam kamu. Nah, buktinya jangan-jangan nuduh aku loh. Jangan-jangan kamu yang berat. Pak, kayaknya ini loh, Pak. Siap telepon polisi nanti kamu. Diam, Pak. Ini saya ada bukti. Kamu jangan bentar-bentar saya kepala bapak. Dusun. Bukti apa? Dengar dulu, Pak. Kadus, ini ada buktinya di mana sini. Mana bukti? Pak. Dia diam. Wei, kamu enggak usah ikut ikutan kamu. Kamu juga enggak usah ikut ikutan kamu. Enggak usah ikut ikutan kamu. Bang. Ada apa nih, Bang? Pak polisi. Dia nyuri HP, Pak. Tunggu. Sabar dulu. Diam. Ini ada apa, Bang? Kok rame-rame gitu? Pak sini. Pak. Tolong hargai. Gimana, Bang? Ini jadi begini, Yung. Ini adik saya ini. Adik kandung saya ini. Bu. Kenapa, Bu? Keluarga ya, ini nanti dijelaskan sama. Ini, Yung. Tadi kan saya sama Ibu masih ngurus surat pindah di tempat Pak RT. Setelah kami pulang, itu di depan rumah itu. Liatin. Ada tai orang sampah di situ ditumpuk-tumpuk, Yung. Astagfirullahaladzim. Kejam bener ini. Siapa yang lakuin itu, Bang? Maka dari itu, saya akan klarifikasi di sini. Disangkanya malah nggak jelas. Makanya kita buktikan aja sekarang. Ayo kita ke sana. Ajak semuanya ini. Ayo, kamu juga. Sini, Pak. Pokoknya semuanya ke sini. Udah. Itu juga Pak Bayan itu. Sini, Pak. Untuk apa saya ke sana? Sini dulu. Udah, kamu di sini. Kamu ngaku aja. Loh, ya enggak bisa begitu lah. Klarifikasi di situ. Ngaku kamu. Kamu yang ngelakuin kamu kan? Enggak ngaku apa kamu yang ngelakuin. Semua bisa dibuktikan nanti. Kamu duduk sini. Ini siapa yang ngelakuin ini? Bapak emang kenal saya, Pak? Saya enggak kenal kamu. Enggak kenal. Kamu ngelakuin ini enggak? Kamu ngaku aja kamu. Enggak. Kamu duduk sini. Siapa, Bang? Pelakunya siapa, Pak? Tolong, polisi. Ini. Saya tidur. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Ini pelakunya. Bener kan ini kan? Mukanya ini kan? Astagfirullahaladzim. Kamu harus ada lagi. Ini gambar kamu. Maksud kan kamu ini. Maksud kamu apa, ha? Ini gambar kamu orang, kan ini? Ini kamu tadi kamu kan ini? Kamu gak punya adab kamu? Kamu jangan macam-macam kamu. Maksud kamu apa? Kamu gak bisa ngelak lagi ya? Ini sudah ada jelas-jelas bukti rekaman video bahwa kamu yang menaruh kotoran manusia di sini. Sampah-sampah di sini maksud kamu apa? Ini kotoran orang ini. Itu maksud kamu apa? Gak punya sopan santun kamu, gak punya adab kamu. Aku tidur, Pak. Siapa nyuruh kamu? Siapa? Itu, Pak. Bayana. Jangan lari. Pegang, Bang. Jangan lari. Kamu sini. Ampun, Pak. Biarpun kamu kepala. Sini, Pak. Kamu harus tetap menjalani. Sini, kamu. Duduk. Duduk. Duduk sini semuanya. Itu ibunya juga sini, kamu. Sini. Pak. Hah? Maksud Bapak apa? Hah? Narok kotoran manusia, sampah berserakan di depan rumah orang. Maksudnya apa? Melakukan hal seperti ini. Hah? Ini hal yang tidak terpuji. Hal kecil namanya. Astagfirullahaladzim. Pak, kita ini tetangga baru, Pak. Kita ini saling kenal. Saya rasa kita ini belum ada. Sama sekali nggak ada permasalahan, Pak. Hah? Maksud Bapak apa, Pak? Hah? Gak usah begitu, Pak. Kita itu tetangga baru, Pak. Seharusnya sebagai tetangga kita bisa saling rukun, bisa saling tolong-menolong, bisa saling membantu, Pak. Gak seperti ini, Pak. Kalau memang Bapak gak suka sama keluarga kita, gak gini caranya, Pak. Hah? Kita itu belum kenal, Pak. Belum ada permasalahan, Pak. Kok tiba-tiba Bapak seperti ini? Coba kalau rumah Bapak dikasih tai, kasih sampah, terima enggak, Bapak? Mas, jawab, Mas. Maksudnya apa, Mas, seperti ini, Mas? Hah? Nyebar kotoran orang, nyebar sampah di rumah orang, maksudnya apa? Hah? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa, kamu? Jawab. Jangan diam aja kamu. Ini loh, Pak. Katanya mau balas dendam. Balas dendam apa maksudnya? Bikin enggak betah, katanya rumah ini udah incerannya Pak Bayan gitu loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Cuma gara-gara itu, ya Allah. Kepala dusun gua kayak gini. Pokoknya saya enggak terima, Yung. Saya dulu sudah diperlakukan seperti ini. Kita keluarga kita ini enggak pernah berbuat apa-apa, kita baru di sini. Ya. Masa diperlakukan seperti ini? Kita proses jalur hukum aja ini. Sekarang kita penjarakan aja. Kita proses, kita proses jalur hukum. Ini sudah membuat kerucuhan di sini. Ayo. Enggak bisa, saya enggak bisa, saya enggak terima. Kita penjarakan aja.